Saya rasa apa yang dilakukan oleh pemerintah, aksi korporasi yang sudah dilakukan silakan saja itu bagus yang sudah disampaikan tadi Bang Arya Sinunglingga. Itu saya kira bagus lakukan saja aksi korporasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan korporasi ya. Tetapi sekali lagi ya tentu pansus itu beda dengan aksi korporasi yang dilakukan ini untuk mendukung secara keseluruhan. Apalagi ini DPR lembaga politik saya ingatkan di sini bukan politisasi, lembaga politik ya. Tadi dikhawatirkan Pak Sinulingga bahwa ini takut gaduh dan ramai. Tanpa kita bicara itu sekarang pun sudah ramai karena ini menyangkut uang yang sangat besar. Tanpa kita bentuk pansus, bentuk panja, ramai sendiri karena masyarakat mengejar dan menuntut haknya mereka ya. Bayangkan uang sekolahnya, uang untuk keperluan rumah sakit sehari-hari itu harus pertahan di sana ya yang jumlahnya tidak besar mungkin ya hanya beberapa juta sampai puluhan juta itu mayoritas masyarakat di sana jadi saya kira kalau pansus ini ya kita tentu belajar dari pansus pansus sebelumnya yang kenapa tidak tidak bisa berjalan dengan efektif ada suatu permasalahan di sana tapi kalau ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan kesungguhan bahwa anggota dewan ini melaku, melaksanakan apa yang menjadi amanah rakyat kita bongkar ini ya karena langkah yang dilakukan oleh kejaksaan sudah bagus ya. Tetapi lebih jauh kan kita harus melihat kemana aliran-aliran dana ini. Sementara kan dituduhkan ke beberapa pihak ya. Bahkan dua pemerintahan ini dituduhkan termasuk pemerintahan Pak Jokowi dikait-kaitkan dengan apa namanya menjelang pemilu 2019 lalu dikaitkan sebelumnya ke pemerintahan Pak SBY kata konon mulai dari era Pak SBY sudah ada walaupun meledaknya di 2018 ketika ketika JS Saving Plan itu yang memerlukan investasi yang sangat besar macet di sana ya. Jadi kita tidak ingin ada fitnah baik fitnah terhadap Pak Jokowi dan pemerintahan sebelumnya. Tentu lembaga politik yang mendapatkan amanah sesuai undang-undang yang ada. Ini enggak main-main amanah kalau sungguh-sungguh melakukan hal ini lalu mengadakan penyelidikan yang komprehensif ini kan sangat bagus. Jadi bersinergi lah tiga lembaga ini, kejaksaan jalan dengan proses penegakan hukumnya, lembaga DPR sebagai lembaga politik. Kita jadi jangan uh, alergi, jangan takut. Saya kira, saya kira pemerintah dan siapapun tidak perlu takut dan khawatir dengan ada pansus. Karena ini untuk membantu pemerintah juga. Kenapa harus khawatir? Di sini kita ingin menegakkan kebenaran. Untuk menegakkan kebenaran, mengungkapkan hal ini, ya kan? Sementara ini kan ada lima orang yang tertangkap, ya. Bukan tidak mungkin ada dalang-dalang besar di balik ini semua, karena pola permainan ini sudah lama terjadi. Pola yang berulang uh, terjadi di Asabri, misalnya, di diduga, diduga di BUMN lain. Ini nggak cukup kalau kita serahkan pada kejaksaan dan pada panja yang ada, ya. Panjang yang ada silakan hal-hal teknis di, di, di apa, dibahas di sana, di, dibahas dan diproses di sana. Tetapi hal yang lebih besar untuk mengungkapkan ini lebih besar karena diduga ada kekuatan-kekuatan besar lain di balik ini. Ini jangan jangan sampai uh, tidak terungkap secara apa namanya secara optimal di sini ya. Dan pada kesempatan ini saya uh, meminta Kejaksaan Agung segera berkoordinasi dengan PPATK karena kami yakin seluruh trans, seluruh proses ini melalui transfer transfer dana diselidiki sampai level mana sampai tingkatan mana mengalirnya dana-dana itu akan ketahuan pihak-pihak lain di belakang ini ya dan juga untuk menyelamatkan kemungkinan dana-dana itu dilarikan ya ini jangan lupa ini enggak main-main 13,7 triliun ini kalau tidak cepat uh, kejaksaan dan tidak didukung oleh uh, uh, lembaga politik yang ada melalui pansus DPR, saya khawatir kasus ini tidak beda dengan pansus-pansus yang lain yang yang gagal sebelumnya. Jadi saya kira di sini kita perlu uh, bersama-sama ya, seluruh fraksi yang ada termasuk uh, pemerintah bahwa ini kalau pansus dibentuk adalah niat baik justru untuk bersama-sama mendukung dan me, apa namanya? untuk mendukung pengungkapan kasus ini lebih lebih apa namanya? lebih lebih maju dan komprehensif ya. Jangan lupa kewenangannya panja sangat berbeda dengan dengan pansus ya. Pansus itu mempunyai hak angket, hak melakukan penyelidikan dan terhadap pihak-pihak yang diduga membangkang tidak memenuhi panggilan melalui pansus dengan menggunakan hak angket bisa memanggil dengan paksa ya pihak-pihak yang di luar lima orang ini ya jika jika memang ada jadi sekali lagi kami berpendirian pansus inilah jalan yang terbaik untuk mengungkapkan hal ini sebaik-baiknya tanpa mengurangi peran yang sudah dilakukan oleh Kementerian BUMN yang disampaikan Pak Lingga tadi saya kira.